Assalamualaikum and halo guys, balik lagi dengan aku di Jun Channel. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Tetap semangat dan yang paling penting jangan pernah lupa buat bahagia. So, hari ini aku mau collect rewards dari bonus pass. Sekaligus ngasih tahu kalian sesuatu yang cukup important menurutku. Tapi sebelum kesana, buat kalian yang nyari tempat top up UC PUBG Mobile, ini dia guys, tempat yang bisa aku rekomendasikan. Ini dia lapak Huda guys, cara aksesnya gampang banget, tinggal kalian ketik aja di search engine kalian lapakhuda.com. Dan kalian pilih PUBG Mobile, terus kalian juga bisa pilih nominal yang kalian butuhkan. Bahkan 30 UC pun ada ya, and cara ordernya tinggal masukkan ID kalian, nomor WA, pilih nominal yang kalian mau, lalu pilih pembayarannya. Eits, jangan lupa ini yang bikin kalian untung, masukkan kode promonya JUNE06. Ingat, kalau di spell JUNE06 ya. Lalu konfirmasi aja pembayaran kalian and happy shopping guys. Nah, saatnya collect guys. Aku collect best rewards-nya dulu ya. Pertama, ambil full set shock tats. Anasri ini outfitnya nggak buruk-buruk amat lah ya. Tuh kan guys, kalau dilihat dari dekat itu masih bisa dipakai dan dikombinasikan dengan headgear ataupun cover yang lain. Tapi untuk cover shock touch-nya masih lumayan juga sih, karena kan menambah poin leveling aku guys tentunya. Oke, one set shock touch-nya udah aku dapetin guys. Dan sekarang kita lanjut level 5-nya, ambil material pieces. Ini wajib sih ditabung ya guys. Next, kita geser ke level 10 ini, dapat smoke granate. Gimana guys, tentu lumayan lah ya buat ganti-ganti skin gitu. Setelah smoke granatnya, kita next ke level 13, dapat engine core. Ini tabung dulu ya kan? Karena kita next lagi ke level 15-nya itu bakal dapat material pieces lagi. Lumayan banget ini guys. Next ke level 20, dapat skin helm spinny bit. Walau nggak bakal kepake ini guys memang, tapi sisi positifnya bisa nambahin poin leveling aku. Udah ya guys, helmnya. Sekarang kita geser ke level selanjutnya, yaitu level 25. Di sini aku bakal dapat material pieces lagi dan tentu jadi dapat 3 sampai di level 25 ini ya guys. Next, kita menuju ke level 30, bakal milih nih. Nah, ini hal penting yang mau aku sampaikan. Jika di level ini kalian milih weapon lab, maka di level 60 kalian dipastikan dapat vehicle upgrade-nya guys. Jadi kalau ada yang bilang bisa dapat M24 dua kali itu fix hoax ya. Yuk sekalian aku buktikan sekarang guys. By the way, ini aku bakal pilih M24-nya ya. Nah, sekarang udah dapat dan aku bakal simpen dulu. Ntar kita bahas M24-nya guys. Tapi aku mau lanjutkan collect rewards lainnya guys. Lalu di level 35-nya kita lihat guys, ini bakal dapat material pieces lagi. Jadi sekarang udah dapat 4 ya sejauh ini di event bonus pass aja. Lalu di level 40-nya nih dapat tas kodok Zuma. Lumayan bagus ini guys, bisalah kepake ya. Tapi kayaknya bakal jarang kalau inget ya dipakai guys. Setelah level 40, ini level 41-nya, 42-nya, dan 43-nya dapat engine car again. Material upgrade vehicle ya buat kalian yang belum tahu fungsinya. Next, di level 45 dapat ornamen Shark Industries dengan bentuk hiu guys. Lalu kita geser ke level berapa guys? 50 langsung kayaknya. Nah, ini ya, dapat skin digger. By the way, ini tuh salah satu rewards yang bikin aku tertarik karena bentuknya itu loh dan colornya yang cukup oke menurutku. Setelah itu, kita geser lagi coba ke level 55-nya. Dapat material pieces lagi. Sejauh ini sih aku udah dapat total 5 ya. And the last, seperti yang kalian lihat, kalau kalian di level 30 tadi udah pilih M24,
maka di level 60-nya itu bakal dapat vehicle upgrade-nya, guys. Begitupun sebaliknya ya. Kalau di punya aku ini langsung otomatis terlihat gambar vehicle-nya ya, guys. So, kita collect dulu yuk. Monster Truck Sea Ride, ini aku udah collect semua rewards-nya. Sisanya itu adalah rewards akhir dan kotak kejutan yang bakal kalian peroleh di kelipatan 5 level, guys. Isinya adalah material crafting. Kalau hoki dapat satu material utuh kan lumayan ya, guys. So, lanjutkan aja sampai max level saran aku, apalagi buat kalian yang suka ngerjain misi atau nggak punya banyak UC gitu ya untuk budget di PUBG. Ya, mumpung ada event seperti ini, jadi manfaatkan sebaik mungkin, guys. Sisanya, let's collect semua, guys. Wah, lumayan kan dapat banyak hadiah, walau sebatas hadiah kecil-kecil gini. Tapi itu bisa ditabung banget ya, guys. Terus, untuk M24-nya gimana? Yuk, aku bawa kalian ke workshop event lab aku. Nah, M24-nya honestly aku suka banget sih lama-lama sama desainnya ini, apalagi pas final form-nya. Cuman sayang banget aku tuh udah punya M24 Cadence Maestro yang udah max. Jadi aku mikir, guys, sayang banget gitu kan kalau up lagi, jatuhnya malah buang-buang material aku. Kalau kalian tertarik dan mau up, silahkan 7 material ya, guys, lebih murah daripada M24 level 7 ini. Dan sebelum aku akhiri, ini dia review dari Shark Tats. Outfit bonus pas A8, here we go, guys! Wah, kumes parasutku. Wih, 3 squad loh, guys. Ada yang di bawah kita, Rit. Oh, nice. Good job, good job. Wah, aku cuma dapat CS. So, apa emang nggak ada weapon ya? Kamu dapat apa, Rit? Okay, pistol. Location. Tidak mau enggak? Nani? Wait, ada mobil itu. Ya ampun, enggak kena loh. Udah 2 kali headshot itu, guys. Huh? Watch out. Ya, mau ke mana? Safari. Rick Safari. Nice. Finally, kena N1 ya. Sabar dulu, Rick. Nah, gas, Rick. Ada yang nunggu di tangga itu. Halo, guys. Tuh, Rick. Sabar ya. Tahu. Are you ready, kids? Penat. Good job. Good job. Langsung end. Mati mampus lu. Yo, man. Yo, ini guys, depanku. Soalnya di sebelah masih ada. Langsung rata ya? Jatuh. Gantet boleh. Oh iya, kayaknya sih. Dempet di mau gue. Iya gak sih? Entahlah, ntar tak lihat ya hasil pick-up-nya. Tuk
10.000 kah? Udah banyak aku. Dapat 3 orang langsung kaya. Datang ya. Nani? Yang bawah sisa 2 Rik. Kena tembak DP soalnya. Sisa 2 kah yang di bawah? 2. All in guys. Apa men? Jendela dia. Good job. Untung tadi kelihatan guys. Ada yang datang lagi ya. Are you ready? Oh, yang pakai DP dapat lagi dia. Pakai ding. Awesome, datang lagi, guys. Mereka berhenti. Enggak mana? Ya, enggak kena knock dong. Uh-oh. All in now, guys. That was easy. Tata gak tuh. Naik, Rick. Huh? Makan tuh, M for air. Yeah. Wih, naik sampai atas tuh. Sekali perang kau wako kabel. Sepikirannya pun udah ambil Dewi anjir. Itu namanya kesempatan guys. Plus momen ya kan. Headshot mana? Ada terlalu headshot kabel kok. Susahnya. Nekan banget. Keras gak? Di mana sih? Mark the location. Gak kelihatan sih. Mark the location. Good job. Clear guys, sisa rumah L atas itu ya. Run. Nah, smoke yang gak kena. Bisa 5 orang lagi guys. Udah sisa 3 orang lagi sih.
Disku hilang. Your contact. Mark the location. Wait. Mana sih maju? Zona, guys. Ente, guys.